Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak dalam pada itu meminta rakyat Sabah agar tidak percaya dengan kabar angin mengatakan pilihan raya negeri akan diadakan lebih awal. Seperti yang dijelaskan Perdana Menteri, ia hanya spekulasi. Itu hanya spekulasi saja, tidak ada keputusan mengenai perkara tersebut. Bagaimanapun, sebagaimana yang semua kita maklum, Barisan Nasional Sabah dan UMNO Sabah memang bersiap sedia pada bila-bila masa saja jika pilihan raya umum diadakan. Dan kita yakin sungguh kita tidak menghadapi banyak masalah kerana kita telah terbukti menjalankan tanggungjawab kita untuk membawa kestabilan dan juga pembangunan negeri Sabah seperti dikendaki oleh masyarakat di sini. Tapi adu-adu untuk negeri Sabah ada